Ya, saya merhatiin malah bolanya. Iya benar. Ya gimana tuh tadi? Kalau kocek-kocekan. Saya tadi merhatiin bolanya, Pak, bukan kocekannya. Gitu, jadi ya pokoknya fun lah main di sini, seru. Pokoknya enggak serius juga tapi timnya dapat, keringetnya dapat, olahraga. Tadi Pak lagi rame, iya, nggak mungkin kan? Gimana gimana? Sini, Pak? Yang rame Pak, maghrib soalnya. Iya, nih. Yuk. Yan, gimana nih tadi main bola lawan Billy nih? Tadi main bola pertama kali di lapangan gede ya, jadi ya masih banyak harus belajar pokoknya. Okay. Apalagi juga di sini kan untuk nambah teman ya, jadi alhamdulillah nambah teman. Tadi juga ada Bang Judika, ada Bang Billy, dan Bang Dari, lengkap jadi tambah teman. Tadi lihat gocekan nih. Sama Billy gimana tadi? Saya nggak merhatiin gocekannya, saya merhatiin malah bolanya. Iya benar. Ya gimana tuh tadi? Kalau gocek-gocekan? Saya tadi merhatiin bolanya Pak, bukan gocekannya. Gitu, ya, pokoknya fun lah main di sini, seru. Pokoknya nggak serius juga, tapi timnya dapat, keringetnya dapat, olahraganya dapat, kesehatan juga dapat. Tapi maaf, ini bergabung di sini untuk pertama kalinya tuh? Ini pertama kali main lapangan gede dan gabung di sini. Nggak gabung sih, sebetulnya diajakin sama teman-teman. Ayo dong gabung kita main sama SFC, oke. Tapi bakal jadi agenda rutin untuk main bola juga nggak sih? Kalau sama anak-anak tim-tim di rumah ada sih, kita biasa mini soccer, kalau main lapangan gede nggak pernah. Sempat kepikiran juga nggak, tadi bicara soal mini soccer kan si Bilar pun juga main bola nih, ikut join juga. Udah gabung, kita udah gabung ke Marwah juga, kemarin udah main sama Aldi Kusman, ada bang TW, semua lengkap. Jadi kita juga udah main di Semangat Bantu, dengan Bang Cupin Topan juga udah main. Jadi semua berbaur lah untuk jadi teman semua pokoknya, olahraga sekalian, dakwah juga ada, sekalian tambah-tambah teman. Tapi udah izin nggak sama Ricis nih kalau main bola setiap main bola? Jadi sebelum kesini kan ada kerjaan juga sebentar, terus singgah sini terus pokoknya tetap berkabar lah pokoknya. Tapi idealnya untuk olahraga latihan bola seperti ini biasanya seminggu berapa kali sih Kak buat bangkrut sendiri? Tergantung ya, mungkin juga ada yang setiap hari mungkin, tapi saya dengan kondisi saya yang seperti ini nggak bisa setiap hari deh. Mungkin ya begitu ada jadwal kosong ikut gabung, ada jadwal yang diajakin tapi bentrok ya udah nggak ikutan. Oke. Anak gimana anak nih? Pak, sebentar bola dulu ya, Kak. Oh, iya. Aman ya? Iya, Mas.